Halo bosku, oke. Hari ini kita nak buat unboxing berembek. Sudah mari. Jadi sebelum saya nak melakukan kita punya unboxing ini, jangan lupa mereka yang belum subscribe, sudah subscribe guys. Scrap itu gratis guys, scrap. Di depan ini ada barang baik pengganti King Rig. Hari itu baru jual, jadi hari ini kita dapat pengganti. Order dari Shopee. Jadi dia punya bungkusan tuh memang kemas. Ada masa kita akan tes performance ataupun sound. Kita buat review lah sikit pasal lembok sini. Tanpa membuang kita buka dia punya bungkusan. Order dari JB Tun Amina. Lama tak buat unboxing dari shop ini. Jadi hari ini kita nak buka. Kita buka bosku. Ini pun pengantaran dalam seminggu baru sampai, sebab biasalah sekarang ni tengah PKP, jadi barang tu banyak sikit lah yang ni, banyak yang tergendal lah, sebab mungkin terlampau ramai sangat permintaan. Harap tidak apa-apa dekat dalam ni, sebab saya guna bukan pos laju lah, guna JNT. Bolehlah komen dekat bawah, tanya. Kita buka slow-slow lah. Okey lah ni, dia, walaupun dia guna plastik sampah, okey lah ni, janji warna hitam, janji selamat sampai. Sekarang saya pakai exhaust standard ya. So exhaust GL dengan kindred saya dah jual lah. Oh ini dia, made in Malaysia. Aduh, ada koyak sikit lah. E-power berang coil sama TM di punya kotak lah. Harap tidak apa dalam dia, rosak apa. Ijaya Industries Zainal Berhad e-power berang sport racing muffler sport power. Aduh ni guys, waduh. Jadi jangan lupa subscribe ya, subscribe guys, supaya saya bersemangat lagi untuk konten seterusnya. Mungkin lepas ni kita akan beli iPhone pula, iPhone mungkin tinggallah brand apa kita beli. Oke. Kita kira 1, 2, 3. Ya. Ini dia. E-power berang siap ke dalam plastik. Tuh, tidak sabar nih nak pasang nih dekat motor nih. Ini untuk 4 speed punya, 4 speed ya. Motor saya 4 speed, jadi kita boleh 4 speed. Dia punya bungkusan pun belutan pun okey lah, tidak komen, ada koyak-koyak segitu tu biasalah. Janji kita punya barang exhaust ini sampai dengan selamat. Tapi masalah sekarang ni, saya punya exhaust yang kinder itu belum sampai dekat ni lah, dekat kulai, sebab pos laju lambat. Hari itu antar Keluang, sekarang ada dekat ni lah, dekat KLIA pula. Terakhiran tu, tak apalah, harap sampai dengan selamat lah kepada owner yang baru. Oke, jom kita buka plastik dia. Kita tengok apa yang kita dapat. Sekarang kita nampak dari luaran dia, kita dapat nih. Dia punya cover. Cover exhaust. Chrome dengan nih warna hitam. Dapat kita buka. Okay. Ini dia selepas saya buka di plastik. Oke, okay, ini dari luarannya. Ada celah sedikit lah, tapi tidak banyak. Oke, okay, ini dia siap cop e-power berang. Oh, merasa juga kita punya exhaust baru nih.
ini besi, yang besi ke rumah, betul lah ini plastik, jenis plastiknya. Jadi ini dia punya buatan dia atau dia welding dia. Nampak kemas sikit lah, tapi kalau ikut perbezaan yang King Drake tu ada beza sikit lah. Lain brand, dia punya kekemasan tu lain lah. Ni dia punya buatan. Macam buat bukan 28 ni. Ni macam 30 pun ada. Dia punya manifold ni. Oh. Selama saya beli dia punya exhaust ni, antara semua lah exhaust brand-brand yang lain, ini ada bracket. Bracket lah. Ini dia punya kelebihan dia. Kebaikan dia lah. Ini yang terbaik. Takut kita punya manifold dengan ni patah. Oh, ini dia punya lubang. Ini silencer dia. Silencer, silencer dalam dia. Jadi sekarang kita boleh buka, boleh buka. Jadi kita akan tengok dalamnya. Semua dalam keadaan baik. Cumanya ini, oh ini tidak apa. Mungkin ini kena cat, mungkin spray. Jarang orang pakai IPA uberang. Dinsoya pun pakai IPA uberang. Jadi banyak lingan, oh banyak lingan. Coba kita ukur di bawah manifold dulu. Di bawah lubang manifold. Nih. Kita ukur manifold ya. Kita ambil pembaris dulu. Oke, kita try tengok manifold ya. Manifold exhaust nih. Berapa? Macam 30 pun ada. 28 mm. Jadi belilah di bawah exhaust nih kalau yang berminat. Exhaust yang Kendrick ataupun nih. Kita akan bandingkan dia punya performan lawas tak lawas dia punya angin padu terpadu dia punya bunyi sound. Tapi dengar-dengar yang ini boleh mengalahkan King Drake dia punya sound ini lagi best. Tapi kita test dia punya performan dulu lah. Selagi kita tak test, jadi itu kita tidak tahu. Ini LC ada dekat JB tapi lambat sikit lah, biasalah. Cuma yang ni ada kurang kemas sikit lah, tapi tidak apalah. Nih. Okay guys, sampai di sini je lah kita punya unboxing ni. Jadi jangan lupa lah macam biasa subscribe support my channel. Jadi mereka yang ada support my channel, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan stay tune guys. Okay guys.